Rakit helikopter Sukabumi diundang ke acara Google for ID. Dikutip dari tempo.co. Jujun Junaidi, perakit helikopter dari Kampung Cibubuai, Desa Dharmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jabar, diundang dalam acara tahunan yang diselenggarakan Google bertajuk Google for ID di Jakarta. Google Indonesia dan YouTube yang diwakili agensi Public Relations Ciki Anwar mendatangi Jujun di Cibubui Selasa 12 November 2019. Di salah satu sesinya, kami ingin memotret atau memprofiling Pak Jujun sebagai salah satu sosok yang berhasil belajar dari YouTube, kata Ciki kepada awak media. Dalam acara Google for ID yang digelar di Jakarta pada akhir November ini, Jujun akan ditampilkan sebagai sosok atau tokoh yang dapat menginspirasi masyarakat berkat belajar dari YouTube. Ciki menambahkan Jujun sangat berbakat dalam membangun helikopter ini karena di tengah keterbatasan, lulusan SMK ini belajar dari YouTube dan dengan mengeluarkan segala kreativitasnya mampu membuat sebuah helikopter yang dinamai Gardes JN77GM. Di tengah segala keterbatasan atau kenalan yang berhubungan langsung dengan dunia penerbangan, Pak Jujun mampu membuat sebuah helikopter dengan belajar dari YouTube, katanya. Jujun Junaidi, 41 tahun, mengaku sangat optimis helikopter buatannya dapat terbang secara optimal seperti helikopter pada umumnya. Kalau sistemnya dapat terus, hitung-hitungannya jelas seperti sebuah mobil yang melaju karena roda yang dipacu oleh mesin, sama seperti helikopter dari mesin ke baling-baling, katanya. Jujun menargetkan helikopter yang berbahan bakar bensin ini dapat diuji terbang pada akhir tahun 2019. Jujun merogoh kocek hingga 30 juta lebih untuk merakit helikopter bermesin genset 2 silinder 700 cc ini.